Kamu Romano biasanya iya. Iya, belum ada kenaikan. Sudah 1-2 minggu ini harga masih tetap ya, di 9.700 dan 10 ya. Ini 10.700 apa? Yang paling bagus. Yang paling bagus ini. Berarti itu bulan apa? Bulan lebaran ya. Tapi bulan puasa, bulan Ramadan belum naik ya. Kemudian stoknya banyak ya. Susah aman ya. Dan bisa dipastikan barang baik, jadi hari ini saya Kapolres Pati beserta Dandim dan pemerintah daerah dalam hal ini di Superindag serta Bulog hari ini melaksanakan pengecekan monitoring di Pasar Puri terkait dengan harga-harga sembako yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Termasuk juga hari ini dari Bulog melaksanakan operasi pasar. Kita monitoring bahwasannya masyarakat cukup antusias untuk membeli sembako di operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog. Kemudian kita melaksanakan pengecekan ke dalam pasar, kita cek harga-harga sembako, khususnya mulai dari gula, kemudian beras, tepung, minyak. Sementara ini harganya masih stabil, belum mengalami kenaikan. Namun ada beberapa sembako yang mengalami kenaikan, yaitu telur. Sudah 2 hari ini asupan telur agak tersendat, kata pedagangnya. Kemudian harga juga mengalami kenaikan Rp500 per kilonya. Kemudian daging ayam, tadi daging ayam juga untuk stok banyak, tapi harga sudah 2 hari ini mengalami kenaikan Rp2.000 per kilo. Dan untuk daging sapi, ikan dan sebagainya masih stabil, harganya belum mengalami kenaikan dari 1 minggu belakang ini. Ini ada rencana mengaktifkan Satgas Pangan dari pemerintah. Ya, tentunya di Kabupaten Pati ini Satgas Pangan akan kita aktifkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan tentunya didahului dengan bulan Ramadan. Otomatis kita setiap hari melakukan monitoring khususnya Satgas Pangan di pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria.